proses penanaman vertical garden dengan menggunakan medianya menggunakan kokovit, dan ini menggunakan kain geotekstil, kainnya berbagai jenis tanaman yang khusus indoor, ada pakis, ada janda bolong. Nanti menggunakan penyiramannya, penyiraman otomatis atau timer waktu. Kawan-kawan, sahabat pesona, hari ini vertikal kemarin sudah bongkar itu stekernya, ini penampakan vertikal garden ini teman-teman di indoor tuh teman-teman. Vertikal gardennya alhamdulillah teman-teman sudah mulai tumbuh daun muda, ini indoor dalam ruangan dengan kaca atasnya. Nah, di sini kita mau bikin taman kering di bawah vertikalnya, teman-teman. Udah mancur. Oke, teman-teman. Terima kasih.